Perpisahan menjadi sesuatu yang menyakitkan apabila seseorang sudah menjalin sebuah hubungan, khususnya pernikahan. Rasa dendam pun bisa menjadi akibat dari sebuah perceraian. Hal yang di luar batas akhirnya terjadi seperti yang dilakukan wanita asal Rusia ini. Wanita yang identitasnya dirahasiakan ini menghancurkan mobil mantan suaminya dengan menggunakan kapak. Wanita ini terlihat frustasi, pasalnya setelah menghantam mobil sang suami, ia pergi dan kembali menghancurkan mobil tersebut. Tanpa ragu, wanita ini beberapa kali menghantam mobil, bagian depan, belakang, dan semua kaca mobil dengan senjata tajam yang ia gunakan. Ruang gerak pencuri spesialis kendaraan bermotor kini semakin sempit. Selain ketegasan polisi menindak pelaku pencurian, masyarakat juga semakin waspada terhadap kejahatan ini. Masyarakat sudah melengkapi motornya dengan berbagai pengaman tambahan mulai dari kunci gembok hingga kunci kontak rahasia. Meski demikian, bukan berarti pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kehilangan akal. Berbagai modus baru pun bermunculan. Sempitnya ruang gerak bagi para pelaku kejahatan membuat para pelaku kejahatan semakin kreatif. Ketika modus curanmor konvensional dengan menggunakan kunci T sudah dianggap terlalu beresiko, akhirnya mereka mengubah strategi. Kini perempuan-perempuan cantik dianggap umpan yang menarik untuk melabui korban-korbannya. Dan ketika korbannya lengah, mereka langsung menggasak harta benda milik korbannya. Pengakuan dari seorang korban yang sempat kehilangan kendaraan bermotornya pun kami dapatkan. Boy, sebut saja demikian, mengaku pernah menjadi korban pembiusan. Dia bertemu seorang wanita di jalan kemudian berlanjut ke hotel. Namun naas, bagi Boy setelah minum minuman dari wanita itu kemudian dia tidak sadarkan diri. Ketika sadar, semua barang berharganya raib di bawah sang wanita misterius. Nah, itu saya sempat ngobrol dulu di lobby ya. Ngobrol setelah dia bawa minuman, dibeli minuman, gak lama kami langsung ke kamar. Nah, udah di sana, pokoknya dari sana udah hilang aja, gak ada ingat sama sekali. Kepala sih terasa berat banget, ingat-ingat itu udah siang. Kejahatan dengan modus seperti ini memang terdengar baru dibanding berbagai aksi curanmor yang sering terjadi. Tim reportase investigasi berhasil menemui pelaku kejahatan curanmor dengan modus seperti ini. Sepasang suami istri yang berprofesi sebagai spesialis pencurian kendaraan bermotor dengan modus membius korbannya. Jenong, sebut saja demikian, mengaku melakukan aksinya dengan membius korbannya, kemudian membawa kabur barang-barang berharga milik korban. Bukan hanya motor, handphone dan isi dompet korban pun ikut dikuras. Ya, kalau mencuri barang-barang korban, kalau lagi tidur, aku ambil ininya, apa, dompet, handphone, motor, mobil nggak sih? Paling motor. Ternyata, wanita berambut panjang ini hanyalah eksekutor. Otak di balik aksi curanmor bius ini adalah suaminya sendiri. Ableh, sebut saja demikian. Ableh yang mengatur dan merencanakan semua aksi kejahatan yang dilakukan sang istri. Sebagai ini, ya, sedalangnya, ya, ngatur rencana sama istri saya. Yang sini, terus kalau udah dapat motor, saya jual ke penampungnya. Jenong dan Ableh memang pasangan bermasalah. Mereka berdua bertemu dan berkenalan ketika keduanya sama-sama meringkuk di balik trali besi. Jenong masuk BUI karena menjadi pengedar obat terlarang.
sedangkan Ableh merupakan residivis kejahatan curanmor. Setelah menikah, Ableh pun mengajak Cenong berkolaborasi. Saya dulu kan baru keluar dari polsek. Udah, dia dibully. Kebetulan dia juga ini suami saya baru keluar dari bui. Nah di situ saya ketemu sama suami saya itu. Nah di situ ya kenalan, diajak nikah. Iya, ngajakin udah nikah kan dia nggak ada kerjaan. Nah, dia ngajak kayak gitu, ngapain gitu, depresi. Pasangan ini memilih beraksi dengan modus ini karena relatif lebih aman dari sergapan petugas keamanan dibandingkan Ableh harus melakukan praktik curanmor dengan cara lama yang berbahaya. Dengan obat bius atau obat penenang, korban akan tak sadarkan diri sehingga mereka bisa menggasak semua barang bawaan korban. Iya, dulunya saya beraksi seperti curanmor. Pakai alat. Pas saya nikah, terpaksa bawa istri saya supaya lebih nggak terlalu berat dan resiko kalau sendiri kan nyawa kan. Namun dari manakah mereka mendapatkan obat penenang? Obat penenang merupakan jenis obat-obatan yang memerlukan resep dokter untuk mendapatkannya. Sebelumnya Jendong punya apotek langganan, namun karena sempat rendus pihak berwenang, apotek tersebut berhenti menjual obat penenang tanpa resep. Sekarang ia mendapatkan obat tersebut dari seorang kawannya yang terbiasa menjual obat-obatan semacam ini. Kalau penenang kan dari perawanan, kalau obat tidur dari apotek. Penenang kan kayak kemelekan, atau apa jatuh. Kayak gitu-gitu kalau misalnya. Dari langganan per orang kan sih, dari tangan ke tangan. Ternyata benar, ketika Ableh mengajak kami membeli obat penenang untuk memperlancar aksi kejahatannya, dengan mudah ia bisa mendapatkan dari oknum tersebut. Bahkan Ableh bisa membelinya dalam jumlah cukup banyak. Padahal sekali lagi, obat-obatan ini merupakan obat yang hanya bisa dibeli dengan anjuran dokter. Dengan aneka obat penenang ini, Ableh dan Cenong bisa membuat korban teler hingga tak sadarkan diri. Namun untuk mempermudah aksi mereka, obat penenang tersebut diracik dan dibuat menjadi serbuk. Komplotan spesialis curanmor ini menyasar para pria hidung belang sebagai target korbannya. Dan bagaimana mereka beraksi? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pria-pria hidung belang merupakan korban yang paling mudah untuk dijarah harta bendanya. Maklum saja, Ableh menjadikan istrinya yang cantik untuk dijadikan umpan. Biasanya mereka mencari korban-korbannya di tempat hiburan malam. Untuk membuktikan cerita Jendong dan Ableh, tim reportase investigasi mengikuti Jendong mencari mangsa ke sebuah kafe. Posisi menurut wanita berparas cantik ini sangat menentukan. Ia harus berada di tempat yang mudah dilihat orang dan cukup menarik perhatian. Kalau nyari korban, dari kalau misalnya saya lagi ngobrol di kafe atau nari karaokean, ada bapak-bapak istilahnya, ya bapak-bapak atau nggak abang-abang, kalau lagi ngeliatin, ya saya liatin balik. Kadang-kadang juga kalau misalnya ada waiters minta disuruh sama om itu minta nomor handphone saya, ya saya kasih. Udah itu mungkin dia SMS atau nggak saya yang SMS ngajak kencan, saya ajak. Tak setiap hari ada korban yang bisa dijerat komplotan ini. Kadang mereka membutuhkan waktu berhari-hari untuk mendapatkan satu korban. Sasarannya tentu saja pria hidung belang. Banyak cara yang digunakan pria hidung belang untuk menggoda si Jendong. Bisa lewat tatapan mata atau lewat senyuman genit. Tentu saja Jendong membalasnya agar pria hidung belang itu tergoda. Setelah itu, mereka bisa berlanjut ke perkenalan dan tak jarang hingga kencan. Kadang ada korban yang langsung mengajak Jendong kencan. Namun ada pula yang melakukan pendekatan terlebih dahulu.
Kadang lewat telepon atau SMS mengajak Junong kencan beberapa hari kemudian. Ya paling ngobrol di telepon, SMS, BBM, ngajak ketemu, terus ngajak hotel. Pria hidung belang mengajak Junong ke hotel. Junong dengan senang hati mengiyakan ajakan pria hidung belang tersebut. Dengan rencana yang telah diaturnya bersama Albleh, Junong siap menjalankan aksinya. Sebelum beraksi, kami membuat sebuah kesepakatan. Barang-barang hasil kejahatan yang dapat harus dikembalikan karena aksi ini dijalankan hanya untuk membuktikan modus kejahatan yang biasa mereka lakukan. Junong dan pria hidung belang kemudian mencari hotel-hotel kelas melati. Selain murah, keamanannya pun tidak terlalu ketat. Di kamar, Junong mulai menjalankan aksinya. Saatnya Junong beraksi. Obat bius yang sudah diracik sebelumnya ia masukkan ke dalam minuman korban tanpa korban sadari. Saat sang istri beraksi di dalam kamar hotel, Ableh berjaga di luar tak jauh dari hotel tempat Junong bersama dengan korbannya. Tugasnya memantau keamanan di sekitar hotel. Sebenarnya saya kasihan melihat istri jalan itu, tapi demi uang saya korbanin istri saya. Rasa kasihan Ableh kepada istrinya gugur dengan tingginya kebutuhan hidup mereka. Sehingga mau tidak mau, Junong harus terus menjalankan kejahatan seperti ini. Kalau setelah udah check-in, saya masukin obat, dia sedang ke kamar mandi, saya masukin obat. Saya lebih sering masukin obat ke dia. Lebih cepat kasih. Jadi racun. Junong harus mengulur-ulur waktu lagi menunggu obat biusnya beraksi. Setelah korban tak sadarkan diri, wanita berambut lurus ini mulai beraksi. Setelah korban hilang kesadaran, Junong mulai menggasak semua barang milik korban. Ya saya beraksi ambil handphonenya. Pura-pura ngebangunin. Kalau misalnya dia bangun, saya diam dulu. Kalau misalnya dia udah nggak sadar, saya ambil dompetnya, handphonenya. Kalau misalnya dia bawa motor, saya ambil motornya. Semua barang berharga milik korban tak tersisa dilucuti Junong. Telepon genggam, dompet, hingga motor milik korban dikuras habis. Setelah semua barang didapat, Junong kabur dengan motor milik korban. Biasanya barang-barang ini menjadi tugas Ableh untuk dicairkan. Ableh sendiri mengaku ia sudah memiliki beberapa tempat di beberapa kota di mana ia bisa menjual semua barang tersebut. Kalau handphone itu saya suka jual ke perorangan, kadang ke ini, ke konter-konter HP itu. Aksi komplotan ini memang terbilang rapi. Bahkan lokasi mereka melakukan kejahatan pun selalu berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Tujuannya untuk menghindari pertemuan kembali dengan para korban yang pernah mereka kadali. Pekerja mereka ini memaksa mereka jarang pulang ke rumah. Keluarga mereka tak pernah mengetahui apa pekerjaan yang pasangan ini jalani. Dalihnya, kepada kedua orang tua mereka bekerja di sebuah pabrik di luar kota. Sempat terlintas di benak pasangan bermasalah ini untuk berganti profesi. Namun, niat itu harus urung kembali. Uang hasil jarahan yang tadinya akan dijadikan modal harus kembali raib dengan gaya hidup mereka yang cukup mahal. Sempat sih saya punya niat mau berhenti itu pas saya dapat hasil curian itu berapa sih? Mau dipakai modal, tapi namanya uang itu cepat aja habis. Jadi. Setelah membuktikan bahwa mereka berhasil menjalankan aksinya, barang-barang hasil kejahatan berupa dompet, HP, dan sepeda motor segera dikembalikan ke hotel sebelum korban tersadar dari pengaruh obat bius. Modus curanmor yang dilakukan oleh Ableh dan Junong memang sulit diungkap oleh pihak yang berwajib. Pasalnya, korban biasanya enggan melapor. Ya kita sulit kalau tidak ada laporan kan, ini kan milik aduan ya. Nanti tentu kita tidak tahu di mana kejadiannya. Kalau memang mungkin bisa SMS kepada saya kalau malu, kepada Kapolda boleh atau kepada Kapolres, nyampaikan nanti kita jemput bola lah. Kalau akan melapor ke Polres mungkin malu atau lain sebagainya. Biasanya korban enggan melapor karena merasa malu dan takut aibnya terbongkar.
Keengganan inilah yang membuat Ableh dan Jenong bisa meneruskan aksinya dengan aman dan susah dilacak oleh pihak kepolisian. Tim Reportase Investigasi. Ya, semoga informasi tadi dapat membuat Anda lebih waspada dan semakin berhati-hati saat berkenalan dengan orang asing. Dan sesaat lagi Anda jangan kemana-mana karena sejumlah informasi pilihan akan kami hadirkan untuk Anda dalam Reportase Utama.